Adi. Saya Dedi Sugianto di Wijaya. Saya Eko Firman Wijaya. Kami dari mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda. Mohon disaksikan. Baik, selamat malam. Saya dengan Nova Ditama di sini dan Mbak. Ya, saya Amel. Ya, jadi Amel ini adalah teman-teman dari kami dan dari tema yang kami bawakan itu tentang ilmu laduni yang didapatkan dari materi kuliah psikologi kognitif yang diampu oleh Pak Yoga. Kami mendapatkan tema tersebut dan kami rasa cocok untuk didapatkan dari Mbak Amel ini gitu. Sebelumnya nama lengkapnya siapa Mbak? Nama lengkap saya Amelia Paizilin. Kemudian tempat tanggal lahirnya di mana lahirnya? Asli orang Samarinda atau gimana? Saya lahir di Samarinda. Cuman besar di Balikpapan. Tanggal lahir saya 23 Februari 1999. Okay. Mbaknya sekarang sekolah kah atau kuliah kah atau bekerja? Sekarang saya kuliah. Kuliah di mana, Mbak? Di STIMIK Wichida. Sudah semester? 4. Semester 4. Oke. Okay. Jadi kami di sini berniat untuk agak mengulik-ngulik tentang kepribadian dari Mbak Apel ini. Karena yang kami dapat dari setelah lama berteman dengan Amel, kami tahu bahwa Amel memiliki sebuah kayak kelebihan yang mana tidak seperti orang pada umumnya. Kemudian yang ingin kami gali adalah dari peta kognitifnya Mbak Amel. Karena Mbak Amel memiliki kelebihan tersebut. Yeah. Dan bisa tolong diceritain Mbak tentang kelebihannya itu gimana? Ini kan saya udah mulai ngerasain yang kayak gini dari umur 5 tahun. Dari umur 5 tahun Mbak? Dari umur 5 tahun. Dan itu kondisinya karena kan namanya masih kecil ya, kita tuh nggak, namanya anak-anak masih kecil pasti nggak bisa ngebedain, yang nggak ngerti yang mana manusia sama enggak, karena mereka juga wujudnya sama gitu. Oh ya, oke. Okay. Mungkin kayak model dulu kayak anak-anak tuh punya kayak teman hayalan gitu ya? Iya, teman hayalan. Dan sebenarnya sih saya kayak gini karena ibu saya juga begitu. Oh, jadi bisa dibilang kayak model keturunan gitu ya? Iya, keturunan. Hampir semua keluarga saya kayak gitu. Mohon maaf Mbak, sukunya apa kira-kira? Saya Jawa. Oh, Jawa. Oke, sama aja kalau gitu Mbak. Ya. Jadi Mbak ini dari umur 5 tahun udah memiliki ilmu. Iya, 5 tahun. Kelebihan tersebut itu jadi gini, teman-teman. Setahu saya, setahu kami tim ini, ya yang namanya ilmu laduni itu adalah ilmu yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa tanpa kita minta. Seperti yang Mbak ceritakan, dari umur 5 tahun Mbak Amel sudah mendapatkan kelebihan tersebut. Jadi gimana sih Mbak, cerita awalnya itu kok bisa Mbak tuh bisa dapat seperti itu, tuh gimana ceritanya? Kalau mendapatkannya kan dari, itu kan memang gift ya dari Tuhan. Mungkin menyadarinya ya, lebih tepatnya. Ya, oke, menyadarinya karena menyadari dengan keadaan seperti itu ya. Ya benar. Jadi aku waktu sekolah nih. Jadi di sekolahku tuh aku tuh enggak punya teman karena aku sering dibully itu tadi. Oh iya ya, oke. Jadi aku sering dibully itu tadi. Akhirnya aku nemuin teman yang aku kira mungkin itu sama kayak kita. Temennya ini dalam konotasi teman atau oke ya. Jadi maksudnya tuh teman yang begitu ya itu. Iya, jadi dia tuh namanya Alex. Jadi laki-laki. Dia itu anak kecil, orangnya agak gemuk, terus tuh botak. Terus, kecil, gemuk, botak. Iya, jadi
aku nih gak punya teman, jadi aku tuh dulu waktu sekolah tuh duduknya paling belakang, sendirian. Terus aku tuh ngelihat kok anak ini keluar masuk gak dimarahin ya. Terus dia juga berani ngolok-ngolok di depan guru. Jadi ya aku tanyalah, kamu siapa? Aku gak pernah bawa buku. Baru dia bilang ya, kayak manusia biasa kenalan. Terus terus tiap aku gak tahu jawabannya, dia selalu kayak bantuin, ini jawabannya gini-gini. Oh gitu ya. Jadi terus mungkin orang tua mengetahuinya tuh pada saat aku lagi ngobrol di batu besar ada di sekolah aku itu. Guru aku ngeliat, masalahnya aku begitu tuh gak sekali dua kali, tapi kayak sering. Terus dipanggil lah orang tua aku ke BK. Oh, sampai dipanggil ke BK orang tua? Iya. Karena aku sempat dikira ABK, anak. Oh, oke. Ha, ya benar-benar. Mungkin kalau orang awam menganggap seperti itu tuh seperti hal-hal yang aneh. Padahal sebenarnya itu pun Mbak Amel ini nggak menginginkan untuk jadi seperti itu ya. Aku nggak punya teman malah. Ya. Ha, karena mungkin dianggap aneh itu tadi ya. Ya mungkin. Terus ditanya dong kan, ini anaknya kenapa ya begini-gini? Normal aja terus sekalinya. Terus mama ini nyadarin, oh mungkin dia ini nurun kayak saya. Oh, jadi setelah kejadian dipanggil ke BK itu, barulah si ibu orang tua ngadari kalau si mbak ini keturunan dari beliau. Ya oke. Aku udah hampir 4 kali pindah sekolah dasar karena aku sering ibu dia tadi. Aku gak pernah punya. Berarti memang betul-betul dari SD ya? Dari SD kelas 1 sampai kelas 3 aku gak pernah punya teman. Sampai SMP kelas 3? Terus ya udah, terus aku kayak nggak percaya diri aja gitu kalau misalnya kayak temenan sama orang, karena pasti kayak ada yang ngeliat, ih ini orang aneh apa. Jadi dari situ juga aku kayak suka jalan sambil tidur. Oh gitu, sampai segitunya? Aku suka kayak nulis dalam keadaan tidur. Kadang kalau nggak sadar aku nulis kayak tulisan Mandarin kayak gitu, gambar-gambar hal yang nanti bakal terjadi. Oke. Jadi gimana sih Mbak rasanya memiliki ini tuh? Gimana rasanya kok? Kayaknya tuh kayak keluarga-keluarganya kayak complicated betul rasanya. Apa ya? Pernah sih saya hampir kayak 3 kali udah kayak mau bunuh diri. Itu karena benar-benar enggak sanggup itu. Yang pertama enggak punya teman. Terus yang kedua gak pernah bisa tidur karena pasti kayak ada aja yang ngeganggu. Jadi aku tuh selalu kayak dibisikin kayak ada 4 orang selalu teriak gak jelas. Terus kalau misalnya kayak ada mau kejadian apa-apa pasti selalu kayak nanti terbayang. Aku tau. Jadi sebentar Mbak, kalau misalnya saya boleh simpulkan, di hari-harinya Mbak ini dipenuhi dengan bertemu dengan makhluk-makhluk seperti itu ya? Ya, bahkan sudah ada yang berteman saat ini. Oh, Astrid. Oke. Jadi untuk informasi aja, kami sekarang lagi ada di Cafe Salmon. Ada apa Mbak kira-kira di sini? Banyak sih. Oke, banyak. Mantap, banyak. Ya juga mereka itu sama juga kayak kita. Ada, jadi kita jadi kayak apa ya? Saling menghormati lah. Oke. Jadi anggapannya dengan mereka tuh kita saling menghargai dan saling menghormati. Iya, mereka juga ada. Kan kita hidup di dunia ini bukan manusia aja kan? Benar itu. Saya juga percaya itu. Yang namanya Astrid tadi itu boleh enggak disebutin wujudnya tuh bagaimana? Dia itu kalau boleh saya tanya, dia itu jin kah? Dia itu hantu kah? Apakah dia tuh arwah penasaran kah? Atau dia tuh siluman kah? Atau gimana? Menurut aku sih itu jin ya. Karena kalau orang mati pasti sudah ada di sana. Tuh denger, jadi gak ada yang namanya hantu tuh gak ada. Jin baru ada. Itu jin. Dia menyerupai. Ya, jadi Astrid ini Wujudnya rambutnya pendek. Baru tuh rambutnya agak pirang,
matanya biru. Aku ada gambarnya, aku pernah gambar dia. Terus ada di bawah enggak, Mbak, gambarnya? Terus dari apa yang Mbak rasakan saat ini, dari apa yang Mbak alami saat ini? Umurnya sekarang boleh tanya berapa? 20 tahun. 20 tahun dikurang 15 tahun mengalami ini semua. Apa sih keluh kesahnya menjadi pribadi yang seperti ini gitu? Apa keluh kesahnya? Enggak ada yang pernah percaya sama aku. Sebenarnya kalau aku punya teman, aku ngingatin kayak aku udah pernah ada bayangan kan. Kamu jangan kesini. Perasaanku enggak enak. Pasti mereka selalu bilang, apa sih kamu nih? Selalu dibilang, gila, kepribadian ganda. Ya, itu bener-bener sakit. Aku sampai sekarang sering diomongin kayak gitu juga sih. Nah, tapi sudah kejadian, baru mereka datang ke aku. Ih, bener Mel, kayak gini, kayak gitu. Itu sih, aku paling sakit hatinya itu, aku nih pengen ngebantu loh. Ibaratnya pengen kayak, ngasih kayak kamu jangan kayak gini takutnya nanti begini. Benar. Karena sebenarnya pribadi yang kayak Mbak Amel ini memang sulit untuk diterima di lingkungan umumnya, pada umumnya, karena kelebihan yang ia miliki gitu kan. Karena sebenarnya kelebihan ini tuh Mbak betulan nggak minta. Nah, jadi saya jelasin sedikit karena ini masuk ke topik pembahasan kami. Jadi sebenarnya Laduni tadi itu tidak diminta. Laduni itu didapatkan secara anugerah, diberikan oleh Maha Kuasa tanpa diminta. Perbedaan Laduni dengan yang orang-orang sering bilang, orang itu bisa ngelihat. Ada dua perbedaan antara Laduni dan ataupun Kodam. Jadi Kodam itu adalah sebuah ilmu yang dapat membuat kita melihat, tetapi kita meminta dan mengamalkan sesuatu agar kita bisa melihat wujud tersebut. Nah, tapi beda dengan Mbak Amel ini. Kenapa saya bilang ini ilmu Laduni? Karena ini betul-betul murni, tidak diminta. Mungkin kalau di infotainment sering dibilang indigo. Ya, benar. Ya, indigo gitu. Karena sedikit banyak bisa ngeliat ke depan. Mungkin, tapi enggak sepeka kayak ngeliat makhluk sebelah kali ya. Karena kalau misalnya kayak aku kan, kalau misalnya lagi kayak gitu pasti biasanya main tarot sih. Oke, main tarot. Itu sebenarnya gambaran supaya lebih menarik aja. Jadi orang ngeliat, oh. Anggapannya pembuktian kali ya. Jadi ini loh, gini. Jadi aku nggak cuma ngeliat, tapi ini kamu lihat juga gitu. Oke, paham. Mungkin Mbak bingung kali ngomong dengan membuktikan gimana akhirnya dengan pakai tarot itu tadi. Belajar atau? Enggak, aku main tarot nggak pernah belajar. Awalnya aku sih sebelum tarot aku mainnya pakai remi. Pakai remi? Serius? Serius. Dari SMP terus nggak pernah main lagi. Terus pas SMA main lagi, main pakai remi itu tadi. Karena teman-teman juga sih yang minta. Mulai banyak teman ya karena main kayak gitu. Oke. Apa suka dukanya? Dukanya apa? Sukanya apa? Dukanya apa? Sukanya apa? Kalau untuk sekarang, sukanya itu aku bisa membahagiakan orang, membantu orang tanpa harus memberi uang. Oke, benar. Memberikan sebuah kayak model apa ya? Kayak model penglihatan kali ya? Terus aku kayak nasehatin. Oke. Ini akhirnya sama ucapan terima kasih itu benar-benar kalau udah aku terima tuh gimana ya? Ucapan terima kasih itu yang aku dapatkan tuh lebih berarti daripada aku ngedapetin uang. Benar. Karena berarti ketahuan kan kalau ini betul-betul murni pemberian Tuhan. Dia enggak minta uang sama sekali. Bahkan terima kasih lebih berharga daripada uang, karena ya kalau pemberian Tuhan tuh sebenarnya gini, Mbak Amel ini sebenarnya itu kayak model ditugaskan gitu loh sebenarnya. Cuman yang orang-orang pada umumnya aja enggak bisa ngerti gitu. Kemudian dukanya. Kalau dukanya tuh lebih ke ya mungkin ada 30% lah orang yang kayak nggak suka terus ngomongnya, anjir kamu tuh bukan Tuhan, jangan sok tahu ibaratnya. Oke, ya pasti banyak orang yang kayak gitu sih, tapi sakit hati sih ya, cuman aku padahal niatnya kan baik gitu ya. Jadi
Jadi aku ya berpikir, ya udah aku begini cuman buat orang yang butuh aku. Ya oke, okay. Aku juga pengen kan suatu saat kayak misalnya aku nggak ada kabar dari mereka. Mereka tuh kayak ngelihat nanti aku di sosial media, kayak mereka bilang, aku nggak mau dinilai kayak ini orang cantik, cantik pasti bisa pudar kan? Ya benar. Aku cuma pengen dikenal, oh ini loh orang pernah nolong aku. Iya benar. Aku pengen gitu sih. Itu lebih baik. Iya. Serius. Terakhir nih terakhir. Yang nggak terakhir juga sih, ada lagi beberapa. Nah jadi. Kan kuliah juga kan, kuliah bergaul juga sama teman-teman kan, keganggu nggak sih dengan apa yang dimilikin ini, atau malah seneng? Seneng sih. Seneng. Karena? Ya karena kalau misalnya buat ngebantu orang, apa ya? Karena buat ngebantu orang masih sih nggak seneng. Ya sih bener sih. Aku nggak pernah ngerasa keganggu kalau misalnya diminta tolong. Jadi aku tuh senang kayak kemarin nih ada orang yang terjebak dalam LGBT. Oke, terus di mana tuh? Ya. Bagus nih, bagus. Jadi banyak, maksudnya banyak banget orang-orang yang bermasalah tuh pasti ke aku. Terus? Ini cowok atau cewek nih? Banyak cewek, cowok. Ya, terus? Jadi dia ini aku ngerubah dia tuh dalam waktu 8 bulan. Cowok atau cewek kasusnya yang sekarang nih? Cowok. Cowok jadi guy, kemudian dibenerin lagi. Nah, aku benerin. Jadi bengkok dilurusin. Oke. Jadi aku kayak dia tuh kayak patah, terus nggak tahu harus mau ngapain. Aku harus mau ke jalan gimana? Aku nggak pernah kayak ngata-ngatain dia. Ih, anjir kamu nih sudah salah gini. Ya itu salah. Aku nggak mau kayak gitu. Aku tuh pengennya berusaha menjadi dia juga, ibaratnya aku pengen jadi temannya dia. Terus supaya dia tuh apapun tuh cerita ke aku, tanpa menghakimi dia, aku bantulah. Nah, jadi udah ada 3 orang sih aku bantu ngerubah kayak gitu. Sekarang berubah? Alhamdulillah sekarang udah berubah. Mari kita rubah LGBT, teman-teman. Banyak banget, gak LGBT aja banyak banget pokoknya. Oke deh, oke. Dari kesimpulan terakhir, kan Mbak udah banyak cerita nih kan dari apa yang dilalui, dari apa yang dialami. Kemudian pengen tahu sih apa sih caranya untuk menyikapi yang dialami, tips-tipsnya apa yang dialami saat ini biar kelihatan tuh tetap baik aja, menyikapinya itu dengan bijaksana, gimana? Benar. Ketemu orang-orang gitu. Dan kedepannya nanti gimana caranya nyikapinnya? Kalau aku jujur kan udah hampir 2 tahun ini aku memang ngerasa kayak nggak punya kehidupan karena aku terlalu banyak ngurusin hidup orang. Gitu. Iya sih, benar sih. Karena ya udah saatnya mungkin untuk fokus sama hidup. Gimana? Enggak sih, nggak apa-apa. Aku sempet kayak ibaratnya kayak ih, dalam hati kayak pengen marah nih, aku lagi sibuk kok dihubungin pengen ketemu. Oh, kayak gitu ya, ya, oke. Tapi aku mikir lagi. Mikir, oh iya ya. Aku enggak boleh kayak gini. Aku berpikir cuman enggak semua orang bisa bayar psikiater dan enggak semua psikiater bisa menyelesaikan masalah orang. Ya, betul. Jadi, selama aku bisa kenapa enggak? Lagian ini menurut aku juga pahala sih bermanfaat. Iya, benar. Jadi intinya dari yang dialami sama Mbak Amel ini, apa yang dia alami, apa yang dia miliki itu digunakan sebaik mungkin untuk menolong orang. Iya, aku pengennya kayak gitu sampai seterusnya. Oke deh, sip. Terima kasih Mbak Amel. Oh iya, salaman dulu loh. Salaman.